Bricia Jodi rencanakan pernikahan tahun depan. Sang kekasih bocorkan konsep pesta yang akan unik. Bricia Jodi, jebolan Indonesian Idol ini berencana menikah tahun depan. Rencana bahagia ini terungkap saat pacar Bricia Jodi, Antonio Marcelin Hardianto. Lelaki yang ternyata teman Verrel Bramasta ini membocorkan kapan pernikahan itu akan dilakukan. Lelaki yang akrab disapa Nio ini juga memberikan bocoran soal konsep pernikahannya dengan Bricia Jodi nanti. Satu hal yang pasti, ia ingin tema unik dalam momen sakral tersebut. Udah mikir tema gimana, konsep, mau bikin yang beda deh, ungkap pacar Bricia Jodi. Sementara itu, Bricia Jodi yang berdiri di samping Neo cukup terkejut dengan hal itu. Ia hanya bisa mengaminkan segala niat sang kekasih. Wih, kaget banget loh. Dimudahkan ya, mudah-mudahan, kata Bricia Jodi. Bricia Jodi tampaknya mantap untuk melabuhkan hati ke udah mikir tema gimana, konsep, mau bikin yang beda deh. Kekasih, Neo, masa pacaran yang berlangsung setahun 3 bulan dirasa cukup sebagai proses pengenalan satu sama lain. Yang bikin yakin, dia mirip sama aku, nggak neko-neko, lurus aja hidupnya, kata Bricia Jodi. Kemarin aku dapat pacar yang bad boy merindingkan, sekarang punya mindset yang sama. Dia baik sama keluarga aku, imbu penyanyi 27 tahun ini.